Musabakah tilawatil Quran ini dalam rangka membangun manusia, khususnya umat Islam. Kita melihat bahwa regenerasi kita saat ini sudah degradasi berat. Kalau kita lihat, tentunya banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya kalau pribadi saya mendorong ketika sekolah-sekolah memasukkan sebagai pretestnya membaca Al-Quran, saya akan mendorong itu. Kalau ketika masuk sekolah SD maupun SMP, pretestnya membaca Al-Quran. Karena kita melihat regenerasi kita saat ini sudah jauh dari yang namanya iman. Termasuk saya sendiri, karena yang bisa menilai diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa menilai kita. Jadi saya sangat mendukung musabakah tilawatil Quran ini diadakan tiap tahun. Bahkan saya berjanji untuk tahun depan kita lebih meriahkan musabakah tilawatil Quran ini. Dan saya berharap kepada seluruh pengurus NPTK tingkat desa, ketika di musyawarah kebang nanti, saya berharap untuk mendukung suara saya untuk memprioritaskan musabakah tilawatil Quran. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit
saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita bersama dan keluar mendapatkan pendidikan yang ketiga untuk desa wisata bahari seluruh Indonesia. Makanya desa siap, saya harus berangkat ke Pontianak untuk menerima penghargaan Kostal Uwok. Kostal Uwok ini dalam rangka kita terima di Mekah untuk tiap tahun. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan musabakah tilawatul Quran tingkat desa, anak-anak kita peka untuk belajar Al-Quran. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh guru ngaji yang ada di Desa Padaguar. Walaupun saat ini kami memberikan insentifnya hanya 100 ribu per bulan. Memikirkan, selalu memikirkan fisik. Seperti yang saya katakan, bisa ke belakangan ketika masalah fisik. Tetapi ini rohani dan jiwa kita yang harus kita pikirkan. Itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi MTV ini merupakan salah satu sarana media untuk kita menggaungkan, mensiarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, lewat MTV ini juga kita berikan kesempatan untuk anak-anak kita ikut berlomba untuk mengekspresikan bakat-bakatnya, potensi-potensinya, agar nantinya lalu MTQ ini anak-anak kita akan diciptakan menjadi generasi Al-Quran di Sabah. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya tidak memperpanjang lebar. Saya langsung saja ke acara pembukaan ini. Jadi untuk di barokahnya acara pembukaan pada malam ini, mari kita awali bersama-sama melepaskan arwah wasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Ahad, malam Senin, tanggal 24 November tahun 2023, Usaha Bakar Tilawatul Quran MTQ 1 tingkat desa Desa Padaguar dinyatakan resmi dibuka. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu lama tidak pernah MTQ di kecamatan. Semenjak Orde Baru tidak ada lagi kita dengar MTQ, walaupun sering diadakan di kabupaten. Khusus di kecamatan itu tidak pernah. Dan alhamdulillah 2 tahun ini kita sudah memulaikan kembali. Oleh karena itu kami tetap berharap kepada semua pemerintah desa untuk terus mendorong guru-guru kita, guru ngaji kita yang ada di masing-masing desa, agar pembinaan kepada anak didik kita lebih maksimal lagi. Karena sebetulnya di Desa Padaguar ini sangat banyak potensi untuk dijadikan sebagai peserta di event-event MTQ maupun seleksi tilawatul Quran. Hanya saja selama ini kita belum pernah memberikan mereka ruang, belum pernah memberikan mereka panggung untuk tempat mereka menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran. MTQ ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya bertilawah, tidak hanya hasar, tetapi banyak sekali yang dilombakan di MTQ itu. Mulai dari tilawatul Quran untuk anak-anak sampai dewasa. Kemudian hifzul Quran golongan 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Itu yang dilombakan. Kemudian tartil Quran. Nah, ini tartil ini termasuk baru. Tidak, kalau dulu-dulu tidak pernah dilombakan. Tartil itu membaca Al-Quran bin Nazor dengan cara melihat.
Ya, dengan irama yang baik tentunya. Dan memiliki batasan umur. Nah, kemudian ada lomba Fahmil Quran, cerdas cermat Al-Quran. Ada Syarhil Quran. Ada Tilawah Qiraat Sab'ah. Nah, ini mungkin baru kita dengar. Qiraat Sab'ah ini membaca Al-Quran dengan 7 model bacaan dan periwayat. Kalau yang saja kita baca itu ya qiraat biasa yang diriwayatkan Imam Hafiz, bacaan Imam Asy'ari. Itu yang biasa kita baca. Nah, jadi para guru-guru kita pun juga sedikit-sedikit harus mengetahui latar belakang bacaan yang kita ajarkan kepada anak kita. Nah, di qiraat Sab'ah itu banyak sekali modelnya. Ada bacaan Imam Nafi, ada bacaan Imam Waras, ada bacaan yang lainnya. Itu yang dilombakan khusus di desa kita ini, karena saya yakin di desa Padang ini pun sudah banyak sekarang yang mulai menyekolahkan putra-putrinya ke pondok-pondok yang sudah terkenal. Dan itu kita manfaatkan ilmu mereka. Jika sudah mereka bagus, tinggal kita jadikan mereka pembina di sini. Nah, kemudian juara satu besok, Labuan Bajo Suara Abang, dan mendapat juara satu, insya Allah nanti hadiahnya diterima di Mekah. Ya, hadiahnya umroh juara satunya. Ya, juara satu dan juara tiga juga akan diberikan hadiah. Cuma pakai apa hadiah utamanya itu untuk juara satu, khusus dia dapat biaya umroh gratis. Ya, insya Allah. Ya, bapak-bapak yang jadi berbuat itu hari ini, karena untuk desa Padang baru tidur aja yang masuk di pendaftarannya. Ya, mungkin banyak masih kita di sini kan. Nah, itu nanti direkomendasi sama Pak Kades, kemudian didaftarkan ke panitia. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة.